ditambah dengan 2 mol NADH2 yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif. Ditambah lagi 6 mol NADH2 yang berasal dari siklus Krebs. Jadi total ada 10 mol NADH2 yang memasuki rantai respirasi sebagai bahan baku untuk reaksi rantai respirasi. Di samping NADH2, ada juga FADH2 yang dihasilkan siklus krep 2 mol juga memasuki rantai respirasi. Jadi ada ada dua macam ya, ada dua macam bahan untuk rantai respirasi ya 10 mol NADH2 dan 2 mol FADH2 ya Sekarang kita bicarakan satu per satu Kita mulai dengan glikolisis Ini agak semrawut ya reaksinya Nah ini agak semrawut reaksinya Bapak cari yang di slide satunya yang lebih bagus Tampilan reaksinya di sini ya Bentar Ini sudah tadi awal-awal Bentar Ya, kita bicarakan satu persatu. Diulang lagi tadi awalnya untuk glikolisis. Ya, glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirupat. Pada proses ini dihasilkan ATP. Glikolisis dikenal juga sebagai Emden meyerhof pathway atau jalur Emden Meyerhoff jalur reaksi ini diberi nama Mden Meyerhoff berdasarkan nama penemunya ya nama penemunya Mden dan Meyerhoff ada 10 langkah reaksi untuk mengubah glukosa menjadi pirupat ini sudah tadi ya ya ada 10 langkah reaksi untuk mengubah glukosa menjadi pirupat. Ini Tahap satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ya, sepuluh tahapan reaksi glikolisis. Bapak jelaskan di slide sehalaman tadi aja ya supaya tidak bolak-balik slide. Ya ini. Nah ini. Ya. Kita lihat ada dua fase dalam reaksi glikolisis. Ya. Yang pertama dengan latar belakang hijau ini jauh muda, ini adalah fase energi investment. Ya. Fase investasi energi. Ya. Jadi walaupun dia menghasilkan energi, memproduksi energi, tetap perlu modal energi. Ya, Kemudian yang berlatar belakang kuning, yang berlatar belakang kuning, ini adalah energi generation phase, fase menghasilkan energi. Ya, fase menghasilkan energi. Jadi ada modalnya 2 mol ATP ya. Ada modalnya 2 mol ATP kemudian menghasilkan energi 4 mol ATP. Sehingga energi total atau energi bersih yang dihasilkan dalam glikolisis adalah 2 mol. Kenapa? Karena 4 mol 2 tambah 2 dikurangi 2. Total 4 mol energi bersih yang dihasilkan dalam glikolisis. Sekarang Bapak jelaskan reaksi-reaksi glikolisis. Tahapan pertama bahan bakunya. Bahan bakunya adalah glukosa. C6 H12O6. Untuk dapat memulai reaksi glikolisis, glukosa harus diaktifkan oleh 1 mol ATP. ATP memberikan sebuah fosfatnya kepada glukosa. Jadilah glukosa 1 jadilah glukosa 6 fosfat, sorry. Glukosa 6 fosfat. Nah, ini yang di sini. Glukosa terima satu ATP, jadilah glukosa 6 fosfat. ATP-nya melepas fosfat diberikan kepada glukosa di C nomor 6, Lalu ATP-nya berubah menjadi ADP adenosin difosfat karena kehilangan satu fosfat. Kita lanjutkan. Glukosa 6 fosfat sekali lagi ya, eh bukan belum-belum. Glukosa 6 fosfat mengalami reaksi isomerasi. Reaksi isomerasi berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Apa bedanya kalau glukosa 6 fosfat ini cincin segi enam, ya, cincin segi enam dengan fosfat terikat pada C nomor enam, ya, dengan fosfat terikat pada C nomor enam. Kemudian dia berubah menjadi fruktosa dia berubah menjadi fruktosa. Sama, fosfatnya juga terikat pada C nomor 6, cincin segi 6, sama dengan glukosa. Membedakan hanya adalah bahwa pada saat glukosa, gugus fungsionalnya aldehid, pada saat fruktosa, gugus fungsionalnya keton. ya keton. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga, tahapan ketiga adalah terima lagi sebuah ATP, ATP adenosin trifosfat memberikan sebuah fosfatnya pada fruktosa 6 fosfat. Fosfat baru yang diberikan diikatkan pada fruktosa di C nomor 6. Jadilah fruktosa 16 bis fosfat. Fruktosa 16 bis fosfat. ATP yang memberikan 1 P menjadi ADP adenosin difosfat. Ya. Lalu fruktosa 1,6 bisfosfat. Ya. Pecah melekul menjadi dua melekul triosa. Kita ke yang tadi. Nah ini. Kenapa saya balik ke sini? Karena yang di sini tahap 1, tahap 2, ke tahap 3 tidak digambarkan. Yang di sini tahap 2, tahap 3 digambarkan. Ya. Lalu tahap satu, tahap 2, ke tahap ya, tahap satu ini, tahap dua ini, tahap 3 ini jadilah fruktosa 16 bisfosfat yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, fruktosa 16 bisfosfat. Fruktosa 16 bisfosfat pecah menjadi dua eh pecah menjadi dua molekul triosa yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat Nah ini fruktosa 16 bis fosfat pecah menjadi dua molekul triosa yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat Ini. Sekarang fosfat di C nomor 3 untuk gliseraldehid. Yang ini fosfat di C nomor 1 untuk dihidroksi aseton. Tahap 5, dihidroksi aseton isomerasi menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sekarang gliseraldehidnya 2 mol. Ini jadi 2 mol. Kenapa jadi 2 mol? Karena satu mol miliknya sendiri, pecahan fruktosa 1,6 bisfosfat 1 mol adalah perubahan dari dihidroksi aseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Sekarang gliseraldehid 3 fosfat jadi 2 mol. Selanjutnya memasuki fase penghasilan energi. Ya, yang diarsir kuning. 2 mol gliserol di 3 fosfat. Ini 2 mol. Ya, 2 mol. Akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat di tahap 6. 1,3 bifosfogliserat. Di sini kurang jelas ya di mana dapat fosfatnya. Kita lihat yang tadi. 2 mol 1,3 bisfosfogliserat dapat eh berubah menjadi entar. 2 mol gliseraldehid 3 fosfat berubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat. Rupanya fosfatnya tidak ditulis ya. Masuknya fosfat tidak ditulis. Dia hanya masuk 2 mol NAD lalu menghasilkan 2 mol NADH2. Kembali ke sana. Ya. Di sini reaksi di sini tidak ditulis ya. Tidak ditulis. Sebenarnya di sini adalah masuk 1 mol fosfat tapi fosfatnya fosfat organik ya bukan ATP. Fosfatnya asam fosfat organik masuk di sini fosfat asam organik ini asam fosfat organik ini diikatkan di C nomor satu kalau aslinya fosfat lama di C nomor tiga masuk satu asam fosfat organik dari dalam e, sitoplasma mengikatkan diri di C nomor satu di gliseraldehid. jadilah gliseraldehid tiga fosfat jadilah gliseraldehid tiga fosfat pada saat masuk Asam fosfat organik dari sitoplasma ini ternyata masuk juga NAD. Masuk juga NAD. NAD lalu menangkap H positif dari lepasnya H karena ikatan oleh fosfat. Lalu terbentuk NADH2. 2 mol. Kenapa 2 mol? Karena pengalinya 2. Pengalinya 2 kenapa? Karena gliseraldehyde tadi 2. 2 mol dari sini. Dari didoksaseton 1 tambah sinilah jadilah 2 mol. Sekarang dihasilkan 2 mol NADH2. Pada saat perubahan gliserol di 3 fosfat plus 1 asam fosfat organik plus 1 NAD positif plus sorry, sorry, 2 mol ya karena semua dikali 2. Saya ulang. 2 mol 2 mol asam fosfat organik mengikatkan diri di C nomor 1 pada 2 mol gliseraldehid 3 fosfat. Sekarang terbentuk 2 mol 13 bisfosfogliserat. Bersamaan dengan itu 2 mol NAD masuk juga ke dalam reaksi ini. Lalu diikat mengikat H yang dilepaskan dari untuk bisa mengikatkan fosfat di C nomor 1 tadi lepas 2 mol H. Jadilah 2 mol NAD H2. Sebenarnya sebenarnya 2 NADH plus H positif. Selanjutnya 13 bifosfogliserat 2 mol ya. Terima ADP 2 mol. Terima ADP 2 mol. ADP 2 mol masuk ke dalam reaksi ini menangkap fosfat yang ada di C nomor 1. Sehingga dua mol fosfat ini mengikatkan diri ke dua mol ADP menghasilkan dua mol ATP. Kehilangan satu fosfat pada masing-masing 1,3 biposfogliserat akan menghasilkan kembali. Fosfatnya di C nomor 3 saja, tapi berubah molekul menjadi 3 fosfogliserat 2 mol. Selanjutnya, Langkah selanjutnya adalah tiga fosfogliserat mengeluarkan air ya dehidrasi istilahnya untuk tahap 8 dan tahap 9. Mengeluarkan air atau reaksi dehidrasi. Kehilangan molekul air di tahap 8 dan 9 tiga fosfogliserat tiga fosfogliserat berubah menjadi fosfoenol berubah menjadi fosfoinol pirupat. Fosfatnya pindah tempat dari C nomor 3 ke C nomor di tengah ini, C nomor 2. diarsir kuning, kenapa di RCR kuning? Karena ini ikatannya lemah, mudah putus. 2 mol fosfoinol pirupat ada fosfat di C nomor 2 di tengah dengan ikatan lemah lalu terima 1 ADP bereaksi 1 ADP terhadap fosfoenolpiruvat. 1 ADP ini tentu saja dikali dengan 2 mol ya, jadilah 2 ADP. 2 mol karena 2 mol ya, 2 fosfat dari fosfoenolpiruvat lalu mengikatkan diri atau diikat oleh ADP 2 mol. Menghasilkan 2 mol A, ATP ya, menghasilkan 2 mol ATP pada saat inilah fosfoenol pirupat berubah menjadi pirupat atau asam pirupat satu mol sehingga sehingga satu mol glukosa 1 mol glukosa ini akan menghasilkan satu mol asam pirupat dan menghasilkan dua mol ATP. Kenapa dua mol padahal empat? Karena yang dua di atas ini untuk mengurangi yang ini supaya reaksi seimbang, ya. Karena ada modalnya atau dua, ya. Modalnya dua ATP dihasilkan empat, lalu empat dikurang dua sisa dua mol ATP bersih dalam glikolisis. Untuk menghasilkan pirupat dari bahan baku 1 mol glukosa ya dari bahan baku 1 mol glukosa sekarang kita lihat ringkasan reaksi glikolisis Nah ini ya, ringkasan reaksi glikolisis. Satu mol glukosa C6H12O6 plus dua mol NAD plus dua mol ADP plus dua fosfat akan menghasilkan dua mol pirupat, dua mol NADH2, dua mol ATP. Ya, ini reaksi ringkasnya untuk gliko lisis. Sekarang tahapan kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu 2 mol asam pirupat masuk ke dalam mitokondria. 2 mol NADH2 masuk juga ke dalam mitokondria untuk reaksi keempat, rantai respirasi. Tapi kita ke reaksi dua dulu, dekarboksilasi oksidatif. Nah ini satu mol asam pirupat, satu mol asam pirupat dengan bantuan tiamin di fosfat ini vitamin B1 ya, enzimnya pirupat dehidrogenase menjadi senyawa antara dulu atau senyawa tambahan. Senyawa antara ini ikatannya lemah ya sehingga lalu dekarboksilasi. Dekarboksilasi artinya keluar CO2. CO2 keluar lalu dia berubah menjadi dihidroksi asetil timin dipospat tiamin sorry dihidroksi asetil tiamin dipospat pada saat ini tiamin atau vitamin B 1 nya diikat dalam senyawa selanjutnya dengan bantuan lipoamida mengalami oksidasi karena lipoamidanya teroksidasi ya menjadi lipoamida asetil Lipoamida asetil ini lalu dengan bantuan enzim dihidro dihidrolipoil transasetilase plus mengikat koenzim A berubah menjadi asetil koenzim A 1 mol. Sementara lipoamida yang tadi berikatan dalam lipoamida asil keluar. Lipoamidanya tereduksi kembali pada saat Lipoamida tereduksi maka FAD dalam mitokondria menangkap H yang dilepas oleh lipoamida tereduksi menjadi FADH2. Selanjutnya, FADH2 bereaksi dengan NAD menjadi NADH2. NADH2 inilah yang merupakan hasil dekarboksilasi akhir. Ya bersama dengan asetil koenzim A, ya, hasil dekarboksilasi akhir NADH2 bersama asetil koenzim A. Satu mol piruvat menghasilkan satu mol asetil koenzim A dan satu mol NADH2. Tapi ingat bahwa tadi piruvatnya dari glikolisis adalah dua mol, sehingga dua mol piruvat dikalikan juga dengan dua mol hasilnya menjadi dua mol asetil koenzim A plus 2 mol NADH2. Nah, ini dekarboksilasi oksidatif. Sekarang kita lihat ringkasan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini ringkasan reaksi dekarboksilasi oksidatif. Kalau tadi reaksi yang saya jelaskan hanya satu mol, tapi karena bahan bakunya 2 mol dari hasil glikolisis, maka semua dikali du, semua dikali dua, yaitu 2 mol pirupat plus 2 mol NADH positif plus 2 mol koenzim A akan menghasilkan 2 mol asetil koenzim A, 2 mol NADH2 dan 2 mol CO2 dua mol NADH2 ke rantai respirasi untuk nanti reaksi tahap 4. Sementara asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs ya untuk melanjutkan reaksi tahap 3 yaitu siklus Krebs. Ya, untuk siklus Krebs dan rantai respirasi kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bapak akhiri perkuliahan kita hari ini hanya sampai dekarboksilasi oksidatif. Bila ada pertanyaan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Temannya yang lain yang bisa menjawab boleh menjawab dengan cara sama mengetik di kolom komentar. Apabila jawaban kurang jelas atau masih kurang nanti Bapak lengkapi. Atau, kalau tidak ada yang menjawab, nanti Bapak yang menjawab juga di kolom komentar, ya. Demikian tadi kuliah kita hari ini. Semoga aktivitas kita hari ini membawa barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.